Oke bro, balik lagi di channel YouTube Daddy PN, Silia bro ya. Channel inspirasi di bidang barbershop, pangkas rambut, dan semua yang berhubungan dengan barbershop. Serta kita mereview mesin-mesin yang berhubungan dengan barbershop juga ya. Ada Kimai, ada Wimak, ada Wow, dan lain-lain ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin ya Rik ya, dengan tipe Wimak 107 Rik. Oke, ini sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya dulu ya bro ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman yang pengen order, tinggal hubungi saya saja langsung ya. Karena kita ada tokonya resmi ya, di Jalan Turmudi RT4 RW1 Sukrajalor, Banyumas, Jawa Tengah. Cek aja di Google Map ya. Ada Daddy PN Seal Barber Supply. Oke bro, ini kemasannya seperti ini, Rik. Oke. Belakang. Ya. Terus tadi kameramen sudah ngasih catatan ke saya ya. Udah dikirim lewat HP ya? Oke, saya cek dulu ya. Lewat WA ya. Oke, kita cek dari depan, Rik. Ini kemasannya, Rik ya. Ini kemasannya ya, Rik, dari depan ya. Nanti saya artikan ya. Ini ada keterangan 2000 mAh, baterainya tuh 2000 mAh, Rik ya. Baterai mesin Wimak 107 ini ya. Terus waktu kerjanya, waktu pengisiannya 4-5 jam, Rik. Pengecasannya ya. Terus ada Ces tentunya nih ya, cordless ya Rik ya. Cordless, terus ada motor putar yang sangat tinggi, RPM-nya tuh 6500. Terus ada keterangan pisaunya karbon tinggi dan sangat tajam. Dan attitude shooting level about bisa disesuaikan Rik, levernya Rik. Levernya bisa disesuaikan ya, sama seperti mesin pada umumnya. Dan tampilannya udah LED. Oke. Nah ini ada keterangan Kiki, Rik. Kiki sama Wimak itu sama saja, satu lisensi ya. Karena Wimak itu bernaung dengan Kiki, induknya Kiki ya Rik ya. Jadi Kiki itu memproduksi hair dryer, gunting, dan keperluan barbershop serta salon. Salah satunya Kiki membuat mesin dengan nama merek Wimak. Gitu ya, paham? Ini dari belakang Rik ya, ada keterangannya Rik ya. Dari belakang ya, ada keterangannya saya bacakan. Pisaunya baja karbon seperti yang di depan tadi artinya ya, pengertiannya tampilan LED LED sama seperti yang di depan, super tajam dan rendah, bunyinya tuh halus Rik. Motor umur panjang, masukkan adaptor 100-240 V nya ya. Terus baterainya tuh litium tadi 2000 udah dijelasin. Terus pengisiannya 4-5 jam dan ada aksesorisnya, spat guardnya ya, ada 4 adaptor, sikat pembersih, dan minyak pelumas. Nanti kita cek aja ya. Oke, logam dengan kualitas tinggi. Oke, cukup ya Rik ya? Cukup banget. Kita bongkar. Lah, di Wimak ini ya, ini lagi ada bonusnya Rik. Ini lagi ada bonusnya cap sama guard Rik. 1,5 dan 0,5 ya. Ada bonusnya. Kita cek ya. Bonus bisa berlaku tak tentu Rik. Jadi teman-teman ya, ini pas umpama order tuh intinya pas lagi ada bonus sesuai promo, pas lagi nggak ada. Di mesin ini ada bonusnya cap dan guard 0,5 sama 1,5. Oke ya, jadi bonusnya dicatat ya. Bonusnya kalau pas lagi ada, kalau pas umpama lagi nggak ada itu mungkin dari merek Wimaknya mungkin ya Rik ya, lagi ada program bonus mungkin ya. Soalnya ada tipe mesin tertentu ya, contoh kayak Wimak 2025B ya. Dulu ada yang bonus sisir parting besi Rik, tapi keluaran sekarang nggak ada bonusnya. Berarti itu dari toleransi atau pengertian dari pabriknya mungkin ya, dari mesinnya. Oke, kita buka saja. Apa aja isinya? Manual box Rik. Ya, manual box. Lah ini capnya Rik, bonus cap ya. Nanti kita buka coba ya, capnya seberapa Rik, biar teman-teman tahu. Bahannya adem banget Rik, adem banget. Ini ukurannya besar Rik, ukurannya besar. Nah ini bonus capnya Rik ya, dewasa Rik, ini besar, nyaman banget ya. Ini bonus capnya,
Bonus capnya ada keterangannya. Kiki Beauty World Barber Salon ya. Kelihatan? Oke. Kelihatan ya. Terus ini kita taruh sini dulu. Nah ini Rik, ada dua setengah dan satu setengah Rik. Bonusnya ya. Dua setengah dan satu setengah. Kita buka dengan plat besi ya. Satu setengah dan keterangan A dan B. Kalau Wima keterangannya tuh biasanya A dan B, Rik. Ukuran guard setengah dan satu setengahnya, 0,5 dan satu setengahnya itu ada keterangan A dan B-nya. Ini contohnya, ya. Oke. Terus adaptor, Rik. Kita nanti coba sambil tes ya. Guardnya ada 4, Rik. 1, 2, 3, 4 nomornya ya. Keterangannya sama pada umumnya, Rik. 3 mili, 6 mili, 10 mili dan 13 mili, ya. 1, 2, 3, 4. Adaptor ya, tadi udah disebutin oli. Dalam mesin ini, oh ketinggalan Rik, sikat, ngumpet Rik, ngumpet ya. Kita langsung coba ini aja Rik, ini penutupnya ya, kita lepas ya. Kita lepas, langsung tercas dulu aja, takutnya lupa Rik. Cas dulu ya, oke. Cas dulu, takutnya lupa. Oh full 100 Rik, ada keterangannya, kalau full tuh 100 ya. Kelihatan nggak? Kelihatan bos. Ya, kalau full 100 ya. Kita cabut, udah tahu ya? Tahu. Nah, aman. Oke. Kita matiin dulu. Lah, Wimak ini tuh full stainless ya, Rik ya? Ya, betul bos. Ya, full stainless, berat lumayan, Rik. Lumayan berat, ini ada keterangannya, pisaunya tuh Kiki, Rik. Di pisaunya ada keterangan Kiki. Terus di depannya ada keterangan professional hard clipper, new gain industrial, NG107 Kiki ya. Kiki sama Wimak sama aja bro, karena tadi udah jelasin Kiki itu satu lisensi dengan Wimak ya, induknya tetap Kiki. Nah ini made in China Rik, Wimak Cina, dan gearnya kita cek. Oh ini gear Rik, levernya gear maksud saya, bukan feeling ya. 1, 2, 3 atau 4, ulang lagi. 1, 2, 3 Rik. 1, 2, 3 Perawan, barang baru Rik ya. Kita bunyikan. Suaranya halus banget ya. Tadi RPM-nya berapa Rik? 6500 ya RPM-nya ya. Baterainya 2000 mAh ya. Oke, ini buat teman-teman yang minat segera hubungi saya, mumpung lagi ada bonus skip sama buat setengah dan satu setengah ya. Bonus tuh berlaku tak tentu ya, pas lagi nggak ada pasti ini lagi ada bonus. Nanti saya jelaskan semua order. Bonusnya ada atau enggak Mas Didi? Ada. Bonusnya ada enggak Mas Didi? Lagi enggak ada gitu. Jadi ada keterangan dari saya. Yang minat bisa langsung ke Lazada saya atau toko Shopee saya atau langsung ke saya. Bisa COD juga Rik ya. Walaupun order langsung ke saya bisa COD. Bayar di tempat ya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Pisaunya apa? Oh iya benar. Ini pisaunya taper Rik. Pisaunya taper Rik. Iya, lupa. Pinter juga kamu ya. Pisaunya taper. Mantep Rik. Ya. Oke okay ya, okay. Taper tuh untuk semua jenis rambut, tebasannya tuh kuat, bandel, rambut ikal, keriting, tebel, apapun tuh diajar sama taper, ancur ya. Oke, okay. Apaan ya, ini ada cantolannya seperti biasa. Oke, okay, buat teman-teman yang minat atau mau order bisa hubungi saya langsung, pokoknya ditunggu ya bro ya, bisa bayar di tempat COD ya. Dalam catatan, ongkos COD tuh setiap daerah tuh beda-beda ya, nggak bisa disamakan, karena kita ngikutin aturan dari pengiriman paket tersebut. Oke, okay, cukup ya. Jangan lupa mampir di toko saya di Dedi Pencil Barber Supply dan Dedi Pencil Barber Academy. Pokoknya kita amanah, kita maksimalkan. Oke, karena ganteng saja tidak cukup. Terima kasih.